Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB menuduh Rusia memblokir pengiriman bantuan kemanusiaan ke daerah-daerah Ukraina Timur yang terdampak jebolnya Bendungan Kakhovka. Bendungan Kakhovka sendiri terletak di wilayah Kherson yang dikendalikan oleh Rusia dan Ukraina. PBB menuding Moskwa menutup akses bantuan ke daerah terdampak yang dikuasainya. Hal itu diungkapkan oleh Koordinator Kemanusiaan PBB untuk Ukraina, Denis Brown, pada Minggu 18 Juni 2023. Jebolnya Bendungan Kakhovka pada 6 Juni 2023 lalu menggenangi sebagian besar wilayah Kherson yang menyebabkan ribuan orang harus mengungsi. Pada Sabtu 17 Juni 2023, otoritas di wilayah Kherson yang dikuasai Rusia mengumumkan jumlah korban tewas akibat jebolnya Bendungan Kakhovka meningkat menjadi 29 orang. Sementara itu, Kiev mengatakan bahwa jumlah korban tewas di wilayahnya meningkat menjadi 16 orang dan 31 orang masih hilang. Atas insiden tersebut, Ukraina dan Rusia saling menuduh sebagai pihak yang menjadi penyebab jebolnya Bendungan Kakhovka.